Ada saja orang yang meminta bantuan kepada bangsa jin, maka jin itu tidak menambah kecuali kesesatan, rasa takut, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jimat jadi dia, bahkan sampai safar, dia harus berjalan ke sana kemari untuk mencari mustika tersebut. Dan, dan katanya, setiap kali dia mau makan, setiap kali dia mau makan, satu piring dia hanya makan setengah. Setelah itu, setengah dia taruh di samping. Kalau ada di sini yang punya jimat, hati-hati, kita bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ada orang yang punya jimat, wajahnya pas-pasan, tapi dia cinta kepada cewek yang luar biasa. Akhirnya, dia begitu dia ditangkap oleh polisi, ditilang oleh polisi, dia lihat, "Aduh, memang betul, cincin dapat lupa di rumah." Ada yang seperti ini teman-teman sekalian? Allah Subhanahu wa taala kabarkan wa inna wa annahu kana minal kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ada saja Orang yang meminta bantuan kepada bangsa Jin maka Jin itu tidak menambah kecuali kesesatan rasa takut semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah sebutkan itu dalam Al Qur'an teman-teman sekalian dan saya pernah saksikan langsung pernah ada orang minta dirukyah ya jadi dia datang ke masjid al irsyad dia minta uh, untuk kami datang merukyah di rumah sakit salah satu rumah sakit. Tantenya itu sudah terbaring, sudah satu tahun terbaring seperti ini. Bahkan belakangnya itu sudah luka, tidak. Dan menurut dokter ini sebenarnya sudah mati, tapi tidak tahu kenapa dia masih bisa bertahan. Dan katanya, sudah ada beberapa orang datang mau mengobatinya, ada yang men baru mendekat, tiba-tiba terlempar, langsung biru wajahnya. Wah, saya bilang ini macam di film-film ini, iya. Jadi ada yang sudah mendekat tiba-tiba biru wajahnya seperti ada yang memukul. Padahal ini orang tidak bisa bergerak. Teman-teman, ini wallahi saya sendiri yang alami, saya sendiri yang ke sana. Saya ajak Ustaz Ja'far sekarang beliau sudah di Telaga. Kebetulan mau pergi ke Mahat waktu itu boncengan dengan beliau, saya bilang kita singgah di rumah sakit dulu. Mau merukyah. Ada orang yang pakai kain putih. Kain seperti spray yang ada di rumah sakit yang sangat Ya, ditiup angin itu sangat terlihat. Begitu mau ditutup kain putih ini katanya menjadi seperti triplex keras. Saya bilang masya Allah ini ya betul-betul seperti di film. Saya tanya apa yang dilakukan ibu itu sewaktu dia hidup, teman-teman sekalian. Dia katakan tante saya ini selalu dia itu suka sekali mencari mustika mustika, mustika, jimat jimat, bukan mustika dandang jimat ya bukan mustika dandang jimat jadi dia bahkan sampai safar dia harus berjalan ke sana kemari untuk mencari mustika tersebut dan dan katanya setiap kali dia mau makan setiap kali dia mau makan satu piring dia hanya makan setengah setelah itu setengah dia taruh di samping dan dia kabarkan kepada anak-anaknya jangan kore ini timama pejin mau datang makan sebentar saya bilang, Masya Allah, insya Allah saya ke sana. Begitu mau masuk ke pintu rumah sakit, saya kuatkan dulu. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah SWT karena yang terbayangkan ini orang baru mendekat, biru muka. Ya, ini kain spray sudah jadi seperti triplex. Bagaimana ini? Saya bilang, tidak ada yang lebih kuat dari Allah SWT. Siapa kamu? Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Saya masuk, bismillah. Begitu saya datang mendekat, teman-teman sekalian. Saya langsung rukyah itu sudah keluar bau karena di belakang ini sudah luka semuanya terbaring satu tahun seperti ini tidak bergerak luka semuanya ya saya datang mendekat dari atas dari arah belakang kepala ini saya datang kemudian saya bacakan rukyah baru saya azan keluar lidah keluar lidah seperti monster panjang keluar ya saya contohkan ya supaya lebih paham iya. Lebih keluar dan saya saksikan subhanallah. Kemudian, dalam hati, "Eh, saya tidak apa-apa. Berarti kamu memang betul-betul lemah." Langsung saya katakan, "Berarti kamu benar-betul-betul lemah." Orang-orang yang datang itu mungkin adalah orang-orang yang juga dukun, yang juga bekerja dengan syaitan, tapi syaitan mereka lebih kecil daripada apa daripada yang ada di hadapan mereka. Tapi ini adalah ayat-ayat Allah, bukan saya yang kuat, tapi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang saya bacakan. Keluar lidah teman-teman sekalian. Keluar dan bersuara seperti monster. Mungkin sudah meninggal ibu itu, kasihan. Dan saya bilang, mana itu mustika-mustika yang antum bilang tadi? Coba berikan kepada saya itu mustika ini, tidak akan terobati kecuali mustika itu harus dibinasakan. Ini sudah menyatu dengan tubuhnya. Apa yang dia katakan, itu dia masalahnya ustadz. Kenapa mustikanya sudah dibagi-bagi ke anak-anaknya dan anak-anaknya tidak mau melepaskan mustika itu? ada yang bekerja di bank, ya, ada yang bekerja di ini, mungkin ada di sini, tahu? Ya, saya mau sampaikan kalau ada di sini yang punya jimat, teman-teman sekalian, jujur, kalau ada di sini yang punya jimat, hati-hati, kita bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ada orang yang punya jimat, wajahnya pas-pasan, tapi dia cinta kepada cewek yang luar biasa. Akhirnya dia butuh jimat untuk bisa menarik perhatian cewek tersebut. Jujur saja, Jujur, semua orang ada jodohnya meskipun jelek. Ya, ya semua orang ada ada jodohnya. Lihat saya jelek-jelek seperti ini sudah hampir dua, hampir. Baru satu, baru satu. Hampir, baru satu. Ya, Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta kita jujur sekarang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jimat itu tidak akan membawa kita kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Ini dengarkan dengan baik-baik. Saya yakin biasanya anak-anak muda, biasanya orang-orang yang mau menunjukkan kelaki-lakiannya, "Wah, laki-laki dia ini ada ilmu laki-laki." Ya, ada ilmu laki-laki. Subhanallah, tidak ada yang seperti itu teman-teman sekalian. Tidak ada. Nabi katakan man allaqo syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantung-gantungkan jimat, Allah akan buat dia bertawakal kepada jimat tersebut. Allah akan buat dia bertawakal kepada jimat itu dan dia akan lupa bertawakal kepada Allah. Buktinya, ketika dia cabut cincinnya, ini jimat cincinnya misalnya, dia cabut ketika dia mandi, dia taruh di kamar mandi. Karena takut basah, kasihan ini jimat basah. Akhirnya dia mandi karena bakuriki ya karena dia bergegas, bercepat akhirnya dia lupa cincinnya, dia tidak pakai lagi, dia sudah bawa motor. Bawa motor. Begitu dia ditangkap oleh polisi, ditilang oleh polisi, dia lihat aduh memang betul cincin dapat lupa di rumah. Ada yang seperti ini teman-teman sekalian? Itu bukti bahwa Nabi mengatakan Allah akan buat dia bertawakal kepada cincinnya kepada jimatnya dia lupa dengan Allah salah sendiri memang surat-surat tidak lengkap baru mau kasih salah ya dapat lupa cincin subhanallah ya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah swt ya kalau ada di sini yang masih punya begitu saya mau bayar saya beli ada sepuluh ribu harga kopi lumayan harga kopi ya teman-teman sekalian kalau saya bilang satu juta pasti ada yang bawa cincin ke sini Le bi pa eksploriral.